Bagus banget, gila. Terjun WE Kacura. Bagus banget, seperti lukisan. Nanti kita tanya pemandu wisata di sini. Ini air terjun sejarahnya apa, ya kan? Kegunaannya apa dan mengapa di air terjun ini sebaiknya tidak mandi? Karena ada sesuatu. Saya bersama sahabat baru namanya Boy Borgel. Ini pemandu wisata yang paling cipin di seluruh daratan Sumba, lautan dan udara Sumba. Nah, Bang Boy akan menceritakan ini kawasan apa ini, Bang Boy? Bang Boy, ini kok indah banget seperti lukisan nih, Bang Boy? Ya, Bang. Ini namanya Air Terjun WE Kacura, terletak di Sumba Barat Daya. Terus panoramanya juga dikelilingi oleh persawahan. Di WE Kacura ini, untuk saat ini kami melarang untuk teman-teman yang berkunjung untuk wisata. Mereka keinginannya memang betul untuk berendam, mau mandi. Tapi kami mengingatkan karena dekat dengan daerah persawahan, takutnya ada zat-zat pestisida itu yang tercampur atau terkontaminasi dengan air ini. Jadi kami melarangnya. WE Kacura ini airnya selalu ada, Bang? 365 hari selalu mengalir? Iya, air WE Kacura ini selalu ada karena airnya ini berasal dari goa. Di dalam goa itu ada mata air. Terus mengiringi semua sawah-sawah. Oh, jadi ini juga dipakai sebagai saluran irigasi? Ya, dipakai untuk saluran irigasi, buat para petani, bertanam padi, itulah, Bang. Jadi, teman-teman yang belum pernah ke Sumba, gimana, Bang? Kita ajak ya, ke Sumba. Ayo, bagi teman-teman yang belum ke Sumba, ayo, kembalilah ke timur. Jalannya asik dong! Selama ini aku anggap engkau benar-benar cinta kepadaku. Dan akhirnya ku tahu kau tak mencintaiku. Asu! Jembatannya kayak milok. Wah, pantai Rateng Garo cantik sekali. Ini layak untuk surfing ini. Tapi ya, hari ini sebenarnya tidak ada yang surfing sama sekali karena situasi COVID. Jadi nanti kita akan main pantai, terus nanti kita masuk ke desa adat Rateng Garo. Lihat ada ombak yang pecah di mana. Adat di pinggir pantai. Halo, Mama. Siap. Nah, itu udah dapat. Ini namanya Desa Kampung Adat Rateng Garo. Di sini
juga produksi banyak tenun, bagus-bagus. Masuk nggak? Eh? Masuk kalau itu. Apa harus merah? Kampungnya disebut Desa Adat Rotenggaru. Iya. Sejak tahun berapa itu ada Desa Adat ini? Kalau ini adanya dari dulu, dari leluhur. Ini diwarisi. Ada berapa rumah adat di sini, Pak? Ada 12 yang berdiri. 12. Kalau yang belum ya 20 lebihan ini. Oh. Ini masih bekas rumah. Ini ada rumah situ-situ, ini rumah semua di belakang. Ini rusak yang, ya? Iya. Beli nunggak di Bapak Lukas. Nah, ini bisa mainkan lagu. Do re mi fa. Do re mi fa. Do re mi fa 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 fa. Ada cincinnya juga. Ini kita sudah sampai di Tanjung Mereha. Dan itu adalah batu disebut Watu Melandong. Watu Melandong. Nah, Watu Melandong. Ayo kembali ke timur, datang ke Sumba. Ini lokasinya ada di Sumba Barat Daya. Kita sedang ada di Danau Waikuri, Sumba Barat Daya. Indah sekali untuk mandi, foto-foto, dan sejenak menjadi ikan. Satu, dua, tiga. Airnya asin. Iya, asin.
Ada manisnya juga, Pak. Foto dong. Kelihatannya ini kurang tinggi kali gunanya. Berbentuk love, tanda cinta dari W.E. Kuri. W.E. Kuri ada di Sumba Barat Daya. Ini adalah danau alami dari air laut. Air mengalir dari bawah masuk ke laut sehingga danau kadang-kadang surut, kadang-kadang pasang tergantung air laut. Ayo kembali ke timur. Sumba bertenaga. Ini kalau di Bali ada namanya Devil Tears, yaitu di Nusa Penida, Nusa Lembongan. Nah, di sini juga nggak kalah bagus. Ini nanti air dari laut menghantam tebing, menghasilkan debur ombak yang biar. Ini perjalanan pamungkas menyusuri Pulau Sumba, bermula dari Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan berakhir di Sumba Barat Daya. Semuanya indah, tapi Sumba Barat Daya adalah perjalanan yang paling pamungkas, yang paling indah, menyenangkan. Yang lain tidak kalah, maka datang ke timur. Ayo kembali ke timur, bikin Sumba bertenaga. Ada di Pantai Mandora, ya kira 5 menit dari Danau Wekuri. Nah, ini air masuk dari sini, terus menjadi semburan, benar-benar dahsyatullah, keren banget. Nanti kita lihat air yang besar, bang. Sini main di pantai saja, jangan terlalu ke dalam, menjorok ke laut karena ombaknya tinggi banget. Anda bisa terseret masuk ke laut, digulung oleh ombak. Ombak yang tak pernah lelah adalah nyali kita menjalani hidup. Bus, gila, bus, bus sampai sana coy.
ombai, ombai, ombai. Makasih ombai, makasih ombai. Aku bahagia banget di Sumba. Aku bahagia banget lah. Di Sumba, ketemu air terjun, ketemu laut, ketemu ombak, ketemu danau, dan ketemu orang-orang yang baik. Orang-orang yang akan membesarkan Nusantara di pundak Indonesia Timur, kejayaan Indonesia.